anak inline, anak inline nih. Jadi ingat teman saya dulu main inline, dia main inline lagi nih, bro Hendra, Pak Hendra Mumbung ya. Main rollerblade lagi, ini jadi rame lagi tuh, keren keren keren. Jadi inget tahun 95-an. Oke, hijau. Let's go. Lumayan hari ini baru jam 7.59. Sudah berapa order ya? 7 order alhamdulillah. 7 order. Tadi baru on beat itu jam 3:30 ya. Jam 3:30 terus tadi baru dapat orderan itu jam berapa ya tadi? 4:30 deh. Yep, 4:30. Jadi agak sedikit lama. Yang tadi gua nganter ke Four Seasons ya. As long as I know sih, iya itu orderan pertama. Jam 4:30. Karena sebelumnya itu gue ngantar Bang Fadil. Ntar Bang Fadil, gue belum on beat ya. Sebelum ngantar Bang Fadil, gue nongkrong di Sate Cilangkap, tempatnya Bro Ricky Memba. Oh bukan, itu orderan kedua yang tadi dari IKPN ke Four Season Kuningan. Yang pertama tadi yang dari Indojati 1, belakangnya Century RC Veteran, itu antarnya ke Taman Kedaung. Ya, itu orderan pertama. Yep. Tadi itu jam 4 ya, dapat orderan. Ya, itu. Jadi baru benar-benar start itu jam 4. Lumayan, baru 4 jam. Sudah 7 order, udah nyampe Bekasi lagi. Tadi sempat juga di BKT dapat orderan. Kita baru minggir sebentar, baru mau chat, tahu-tahu udah di cancel. Padahal ngantarnya nggak jauh, cuma seputaran I Gusti Ngurah Rai. Jadi jemputnya tuh di daerah Duren Sawit lah. Pokoknya argo murah lah. Entah mengapa langsung di cancel, tapi memang tidak turun performa sih, cuma ya kadang suka bingung aja. Biarpun ratingnya juga nggak gitu bagus ya, di bawah 4,5, 4,21 tadi sempat gua intip. Cuma ya sudah, bukan rejeki, jadi ya sudah, santai aja. Kita cari yang memang rejekinya kita. Ini tetap mengarah ke rumah, tetap on beat ya. Kalau misalkan kosong ya memang udah saatnya kita pulang gitu, karena memang sebenarnya jam segini bukan jamnya gua beredar ya, karena gua jam beredar itu biasanya habis maghrib, bahkan mungkin habis isya atau mungkin habis ya jam 9:30 malah, malam banget kan, sampai jam 5:30 itu jadwal beredar. Cuma terkadang memang gue keluar siang gitu kan. Jam 2 siang keluar, jam 3 habis asar, 3:30. Cuma belum terlalu sering ya gue keluar siang, karena gue juga masih meraba-raba gimana nih anaknya,
kalau yang gue perhatikan selama seminggu dua minggu ini, kalau gue keluar siang banyakkan orderan dekat-dekat ya, orderan dekat-dekat, nggak jauh tapi panas. Gue better jauh tapi dingin ya, lebih menenangkan buat gue gitu. Banyak yang San Mori kalau sekarang rame bingit. Mungkin nanti gue akan start on beat lagi setelah MotoGP ya. Jadi MotoGP itu San Marino apa Misano ya, Misano, pokoknya GP Itali itu start jam 7 malam. Terima kasih, sampai jam 8 ya deh. Ya mungkin jam 9 aku baru keluar dari rumah. Jam 9 setengah 10. Kita lihat aja, semoga juga gak hujan ya, karena estimasi itu hari Senin Selasa besok itu bakalan turun hujan. Jadi walaupun kita on beat ya pasti becek-becekan, pasti main air. Ini gue lewat mana ya enaknya? Gue lewat Bintar Permai aja. Gue mau mampir ke Domar, mau nyetor tunai. Oke. Andre belum buka. Tunai situ bisa sih, tapi enggak, mendingan di minimarket aja. Oke lah kalau begitu, sampai jumpa lagi ya di video-video selanjutnya. Tetap menjaga kesehatan, mencuci tangan, rajin bersih-bersih, menghindari kerumunan, dan tetap jaga protokol kesehatan. Oke, have a nice weekend, stay healthy and stay safe, and see ya.